Akhirnya kita ukur dulu dalamnya untuk yang jadi alasnya. Itu jarak antar jelovis itu 2 cm. Supaya tidak lepas, itu pasti harus dikurangi. Akhirnya kita turunkan jadi 1,7 untuk dapatkan atasnya itu yang jadi ini 3 cm. Oke. Tapi karena kita tidak berpikir kalau sudut itu penting sebelumnya, sehingga kita ya udah asal aja panjang supaya tangkap semua gambarnya. Tapi ternyata ketika kita buat di pola pertama itu sudut yang dihasilkan itu terlalu landai. Sehingga yang penting dari kaki sampai kepalanya tidak terpotong. Oh, udah.